ngambil lomba mah antri. Lu doang yang mau ngambil air. Lah, tadi agak penuh-penuh. Gua baru dateng. Lagi lu tahu aja orang kemarin, lu usul aja lu. Aku juga mau ngambil air, emang lu doang. Gak sabar, antri. Bawel banget lu. Buruan lah. Jangan ngerjain. Ngerjain air. Oh, padat. Lama banget lu, sabar apa nyok? Gua ambil tuh, biar lu lo ngejain, buru. Lah, tadi ada airnya udah banyak, pas ngomong badetan baru ada sedikit doang. Lu, ngomongnya bocor kali, ember lu bocor, tuh bocor. Lah itu lu ada air itu udah tuh. Ember gua cakep, ember lu bocor itu, ada air aja dia. Nyok, dimana-mana mah orang mau ngomong airnya kosong, mas udah ada airnya lu dari rumah. Ember gua cakep, ember lu bocor. Berarti kagak ada daerah. Kalau gua kan ada daerah. Udah sama lu dulu. Wah, lu lama banget dari tadi ngompak. Air gua ini, lu tuang. Apa gimana urusannya lu ember lu nih? Ada lubang kali lo. Kalau kagak penuh-penuh. Masuk gua ngompak dari tadi baru airnya dikit. Ya, ember ember lu menang gede doang. Bolong itu agak di sini tuh. Ya. Nih ember gua cakep, cakep banget. Udah sono lu. Lu mandi pakai air kali, air kali. Kali aja lu pakai air kali. Ya, air gua kayaknya tuh lu ambil tuh. Bukan, rewel bulat lu untuk jambak pikiran. Bocor apaan? Salah gantian. Bang lu dulu, belum. Gua juga mau mandi, nyok. Lu gua sama mandi lu tayamumnya pakai abu. Lu air udah penuh. Rewel banget. Penuh belum itu tuh ngasih ini lu tepak-tepaknya situ. Lu bilangin lu, hidup belum lu. Hei, kompa juga semua barang-barang, pakai barang-barang mah lu doang yang mau mandi. Ya ntar dulu, Pak. Belum penuh ember gua. Rewel banget. Ntar lu gantian. Tar, ini. Buset ya, lu pada ngapa sih? Berisik banget ya. Siang-siang lu. Oh, ya Allah, gua pernah gua dengerin dari tadi berantem aja. Ngapa sih? Kagak tau orang lagi puyeng apa? Pusing apa sih, King? Puyeng. Gua puyeng, mungkin bocah dong di rumah gua. Emang apa? Bocah lagi minta anak lele. Gua kan gak tau anak lele. Gila, tiba anak lele. Nggak ngerti anak lele nyarinya di mana? Emang lu ngerti? Lah iya gampang sih. Gampang sih. Ya. Lu bisa nyariin emang? Bisa. Iya. Kalau lu dapet anak lele, gua bagi duit dah. Berapa duit? Atuh lele, gua kasih 100.000. Berapa kata lu? Buset. Jadi gua le. Iya bener ya. Iya. Gua tungguin ya. Gua aja jangan banyak. Oke. Iya. Lu cariin dah sana ya. Oke. Iya, itu ya. Berangkat dulu ya. Iya. Udah sana, kita tahu sana. Berangkat sama kamu. Siang-siang. Jadi ya. Udah nolak.
lapar gua. Gajang-gajang duit ke mana? Yang terdapat duit. Ya? Terus ibu. Cepet ya? Cepet gua cepet. Kita jajan sosis. Oh di mana itu? Warung warga empang. Oh iya. Kan ada warung lalu. Enak itu nyok. Buset. Ayo. Ayo. Ada ayo, 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 punya lu tenang aja tuh gue ya. Mana? Tenang udah pokoknya gue ya, tenang. Dapat duit gede gua. Nih ya, serius, Bang. Iya. Nih sosis lu semua gue. Lu tuh banyak banget soal lu. Ini tebang gua 4.000 entar gue. Aku biar gua sausin ya Laura ya. Gua sausin ya. Iya. Ini set. Jangan komen, iya murah, jadi murah, murah ya, kemarin biar ya sudah, ayo. Bang Omeng, datang apa sih? Abang, sini apa? Bang, ntar tungguin. Mau duit apa enggak? Emang apa sih? Berisik banget toh, udah kayak toh masjid. Mau duit kali bang? Wow. Emang apa? Mau beli lelek, anak lelek. Berapa gintal? Dua gintal? Dua biji. Dua biji. Dia ngomong yang bener lah tuh. Belum selesai ngomong. Udah punya pikiran dikit lah, beli dua biji aja udah. Buat apaan? Udah buat gue bang. Nah ini gue baru nyerep tuh. Buat bocah gue minta buat mainan. Udah bakal gue aja deh ya. Lah. Pokoknya gue bayarin sekarang gini. Itu anak lele lu biasa jual berapa duit? 2.000 aja dah. Atuh? Iya. Lebihnya? Gua bayarin bang, atuh 20.000. Oh. Oh. Sombong banget Romana. Gak tenang. Pokoknya itu 2, berarti berapa duit itu jadinya? Berarti 40.000 nih? Iya. Oh. Gua bayarin 40.000. Lah asik banget lele gua dibayarin 40.000. Udah bakal gua aja ya. Yaudah ambil dah. Iya. Cuman duitnya mana? Gak ntar belakang, tenang. Pokoknya 40.000. Ya gua tungguin di sini ya. Gak. Ya ntar bayar. Iya tenang ya, pokoknya lu bayar 40.000 duitnya ya. Tiap hari aja kemari ya. Iya, beres. 40.000. Iya, tenang aja dong. Iya, sip. Depan kanan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 20.000 satu. Rp20.000 satu. Ah, besok mau bego-bego aja dah. Bayar buat gue ngopi. Beneran anak? Lah iya itu anak. Anak lele nih, Cing. Ih, kalau di mana-mana mah kalau anak belum ada kumisnya, Tong. Lah itu mah udah aki-aki kali ikan. Gimana sih lu, Tong? Lebih gimana usaha sih, Cing? Lah penene lele mah kumisan. Gua kagak mau yang ada kumisnya. Ntar anak gua enggak mau. Kan dia maunya anak lele.
bukannya itu yang ada kumisnya. Kalau ada kumisnya aki-aki udah kali. Kecilnya. Lah lele panen kumisan. Kumisan, Cing. Kagak, gua mau nyari yang kagak ada kumisnya pokoknya. Yang anak. Tapi gimana urusannya sini? Udah, gua kagak mau bayarin kalau kayak gitu. Lu bagaimana sih lu? Lah Cing ini. Lah enggak jadi ini, Cing. Kagak jadi. Gua maunya yang anak kagak ada kumisnya. Bagaimana lu? Lu udah mana udah makan sosis. Terus gua ngamuk. Dikasih yang ada kumisnya begitu. Lu nyok. Cari lele yang kagak ada kumisnya ya. Udah sana balik lagi sana cari. Gua enggak mau tahu. Di mana dulu cari? Gua enggak mau tahu. Sosis lu yang bayar. Lu sih. Udah sana cari cepetan. Kalau belum ketemu jangan cari gua. Udah sana cari anak lele ya. Ya kagak ada kumisnya tapi ya. Oke. Udah sana. Mau sani. Pokoknya gua enggak mau tahu. Lu yang bayar. Sosis udah diambil, ini bayar bagaimana? Gak kan lu makan juga lah patungan. Aja lu kan lu nyok yang tadi minta suruh ambil aja biar ntar lu mau nunggu tahu kalau salah lele emang dari dulu emang udah ada komiknya tahu tinggal lagian lah lu bayar patungan gua nggak mau enak aja lu lepas dua tuh dulu lu makan juga sosis lu jangan begitu yang makan juga lu yang banyak kan orang ngatu sosis lu gua mulu lu bayarnya patungan. Enggak mau lu yang bayar. Kagak pokoknya patungan lalu makan juga. Lu yang begitu nyap lu. Lu langsung bayar sih. Enggak mau tahu gua.